sangat baik supaya kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama, ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Rencana mundurnya Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD kan pengen mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam, itu apakah akan baik untuk demokrasi? Ya tentu sangat baik supaya kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara, sekaligus pemain tidak merangkap sebagai wasit. Gus, ini dua menteri Gus juga kena semprot juga karena masih berada di kabinet. Ya, dua menteri PKB kan bukan termasuk calon, jadi tidak terlibat dalam persaingan sebagai calon. PKB secara kepartaian dikritik juga karena masih berada di lingkungan pemerintah begitu. Ya nggak masalah, karena proses demokrasi itu memberikan kebebasan untuk melakukan gagasan, ekspresi, pandangan, apalagi dalam memperjuangkan sesuatu yang memang harus dilakukan perubahan, ada masalah. Belum. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.